kelihatannya lah. Kelihatan, kelihatan. Nih. Tubor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa lagi dengan Nike Mamo dengan channel pesawat remote control bermesin drone. Alhamdulillah kesempatan hari ini ya. Ini lagi apa ya? Laku lagi ya pesawat. Mau kirim pesawat lagi. Nih. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut dikemas ya. Dikasih kayu-kayu supaya lebih aman sampai tujuan. Ntar ditambah lagi kardus. Di sini juga kasih kayu ntar ya. Ini. Saya tidak ketekuk ntar, tak banting atau gimana. Yum, kita lanjut. Gini ya mas, cara menggunakannya, menyalakan dan menerbangkannya ntar ya. Pertama-tama kita pasang baterainya dulu, baterai sini. Lalu ditekan sampai lampu nyala. Posisi baterai harus di bawah sini ya. Nah gini ya. Lalu kita taruh sini, baterai ujung sini, ujungnya sini, di bawah sayap depan. Nah. Lalu kita karetin. Silang aja ya, supaya lebih aman. Lalu remote. Kokang atas bawah. Lampu sudah tidak berkedip, berarti sudah connect ya. Jangan lupa dikalibrasi dulu sebelum terbang, mas. Ini. Pojok sini, pojok sini. Nah, pojok sini ya. Tarik pojok sini, taruh pojok sini. Baru kalibrasi. Nah, cara menerbangkannya nih, gini. Nah, ada. Kalau pengen diterbangkan, ini dorong mentok ke atas, gini, baru dilempar. Kalau udah melayang di atas, kita main setengah aja. Kita lepas aja ini. Aturannya gini. Jadi kalau pengen diterbangin ini nyala, ini kokang apa namanya nih dorong ke atas ini aja. Nah ini kalau pengen diterbangin mentokin ke atas. Ini ya, sudah saya kasih kayu supaya aman. Ini tambahannya dan ini ntar rangka drone nya taruh sini. Nah sekarang tak ikat ntar supaya nggak gerak. Oke. Kita lanjut bungkus ya. Ini udah saya kemas ya. Ini tinggal paketin. Oke, sekarang kita OTW ke paketan. Zoom.